Oke, halo WhatsApp. Kembali lagi di channel YouTube Nur Akli BS, cuy. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial lagi nih. Bisa nih kali ini, ya. Kita akan membuat tutorial contoh videonya itu seperti ini, cuy. Oke, ya kali ini. Kali ini kita bisa pakai duplikasi nih, pakai duplikasi. Yaitu aplikasi yang Pixel Lab dan Kine Master Joy, oke. Kita ke aplikasi Pixel Lab-nya dulu ya, oke. Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi juga kita langsung ke aplikasi Pixel Lab-nya, coy. Let's go. Oke, kita sudah di aplikasi Pixel Lab-nya, coy, ya. Oke. Kita sudah di aplikasi Pixel Lab-nya. Langsung neo text-nya ini kita ganti jadi YouTube thumbnail dulu, coy. Di YouTube thumbnail, klik oke. Neo text-nya kita ganti nama siap. Terserah sih nama apa ya. Terserah kalian sih. Apa nama aku nih, ya. Nih. Oke, seperti ini. Klik oke. Setelah itu kita ke font, coy. Font. Nanti fontnya nanti ada linknya ada di deskripsi aja ya, kalau kalian mau ya. Kalian klik aja linknya nanti ada di deskripsi kalau fontnya ya. Nah setelah ke font, habis itu kita ke tekstur, kita pilih foto yang ini, cuy. Pokoknya semuanya ada di deskripsi, cuy, ya. Oke, tembor. Klik tanya klik centang. Setelah itu kita besarin ya, kita besarin size nya segini aja cukup, udah 10 lah ya. Oke, setelah itu kita klik centak lagi, kita ke stroke, cuy, ke stroke ini nambelin centang, udah. Kita ke habis ke color stroke ke 3D text onin, jadi jadikan 4 aja kali ya, jadikan 4 aja, cuy. Nah klik centang habis itu. Nah setelah seperti ini kita kasih kasih transparan bakal nih sebelahnya color nih transparan. Nah kalau sudah seperti ini langsung kalian save, habis itu kalian ke Kine Master-nya, cuy. Let's go. Oke, kita sudah di aplikasi Kine Master-nya nih ya. Kali ini. Langsung pilih aspek ratio 16:9 nih ya. Ih. Pokoknya klik media langsung, pokoknya latar warna hitam nih. Latar warna hitam nih ya. Setelah itu kita besarin. Kita klik lapisan lagi, klik media, kita ambil yang kita edit tadi pixel lock ini. Kita besarin seperti ini, coy. Setelah itu kita pilih animasi masuk memudar. Nah sudah seperti ini, langsung klik lapisan, klik media lagi, kita ambil yang ini seperti ini. Kita ke 654 per detik 0,654. Nah 651 nggak apa sudah ya. Klik kunci ini, terus kita tanda tambah. Geser ke kanan detik 54 atau 57 terserah. Ini tanda tambahnya, terus itu kita besarin. Ulang ini samping kirinya ya, sih. Ulang ya. Ini tendanya tetap. Besar dikit aja. Nah ini ya, besar dikit nih. Klik lagi kuncinya, kita tambah ke detik 1157. Klik tanda tambah, kita besarin boleh. Oke, habis itu kita centang. Sudah seperti ini, cuy. Nah.
kita ekspor. Oke, sudah kita ekspor, kita kembali. Langsung kita pilih aspek rasio 16:9 lagi, grid media, grid latar warna hitam itu. Panjangin. Ya, panjangin. Klik lapisan, klik media. Tampil yang kita ekspor tadi. Besarin. Setelah itu kita scroll ke bawah, klik menyampur. Klik layar. Sudah seperti ini, kita ke lapisan lagi, klik media lagi, kita ambil yang ini. Besarin. Nah ini juga kita scroll ke bawah, klik menyampur. Nyampur nih, layar. Biar nyatu tulisannya sama. Biar tulisannya nyatu sama asapnya gitu loh. Di situ kita atur di sini cuy. Pas diambil kata Nurakli BX-nya itu hilang gitu loh. Ini pas diambil. Kita cari pas diambil ya. Kita kecilin lagi. Nah ini animasi keluarnya memudar aja, 0,5. Nah kita tes ya. Nah seperti itu cuy. Di situ kita potong gunting pakai sepeda kanan. Nah ini harus pakai gear ya, harus pakai gear ya sudah. Jadi kasih gear. Karena belakangnya sudah langsung hitam sama lagunya langsung hilang juga gitu. Ya, kalau sudah seperti ini langsung kalian ekspor aja. Oke cuy, mungkin segitu aja nih ya tutorial hari ini ya. Makasih ya sudah menonton sampai habis ya. Thank you.